Assalamualaikum dan Noro Noro TV. Okey, hari ni aku nak share dengan hangpa satu anime yang sangat underrated dan aku rasa anime ni sangat best. Meni mono misete yaru. Kalau aku tanya kawan-kawan aku yang tengok anime juga, boleh kira berapa kerat je lah yang tengok anime ni. Bagi aku, anime ni adalah salah satu anime sukan yang terbaik yang pernah dicipta di muka bumi ni. Anime ni adalah Ice Shield 21. Running back. Ice Shield 21. Okay, sebelum tu aku nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang dah subscribe channel kami dan terima kasih juga kepada yang datang daripada channel Kimi Scoverto. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi subscribe channel kami dan kepada brother Kimi Scoverto. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi menyiarkan video kami kat channel Kimi Scoverto. Okey, anime ni menceritakan tentang seorang budak sekolah tengah yang nak melangkah ke sekolah tinggi. Kiranya dia macam baru nak masuk form 1 lah. Budak ni namanya Kobayakawa Sena. Anime Ashi 21 ni, dia adalah sebuah anime yang menceritakan tentang American Football. Kalau kita tengok Sena ni, dia memang tak ada ciri-ciri seorang pemain American Football langsung lah. Dengan badan dia yang kecil, tak tinggi, badan lembek macam tu. Tapi apa yang menarik yang ada dekat dia ni, dia ada satu kebolehan untuk lari dengan sangat laju. Dari mana dia develop kebolehan dia untuk lari laju ni adalah sebab dia ni daripada sekolah rendah, masuk sekolah menengah, asyik kena bully saja. Punyalah selalu kena bully sampai dia dah develop satu teknik untuk melarikan diri yang sangat amazing lah. Teknik tu adalah teknik yang kemudiannya digunakan dalam sukan American Football ni. Teknik larian tu kita boleh tengok apabila dia cuba melarikan diri daripada pembuli tu, dia celuk sana, dia celuk sini. Dan dalam sukan American Football ni, dia akan gunakan teknik larian dia tu dengan cara dia akan lari melepasi opponent-opponent yang tengah ligan dia. So dia akan celuk lah sana, celuk sini supaya dia sebagai running back dapat bawa bola ke garisan penamat. Okay, Sena ni masa dia masuk sekolah menengah, nama sekolah dia tu Demon Devil Bat. Team American Football untuk sekolah dia pada masa tu memang tak kuat langsung lah. Terlepas mereka masuk tournament, memang kalah teruk. Dan untuk tahun yang Sena tu masuk, mereka cuma ada 2 orang player saja pada masa tu, iaitu Hiruma selaku quarterback ataupun captain pasukan tersebut, dan juga Kurita. Kurita ni adalah lineman lah untuk pasukan mereka. Hiruma ni dia sebagai captain untuk pasukan Demon Devil Bat ni, dia cuba untuk rekrut Sena untuk main dengan pasukan Demon Devil Bat. Tapi Sena mestilah tak mau kan, sebab dia dengan badan kecil macam tu, dengan tak pernah main American Football langsung, so dia cuba tolak. Tapi dia kesian tengok Kurita yang terdesak untuk dapatkan ahli pasukan yang baru, so dia pun setuju untuk join pasukan tu sebagai manager. Dia join sebagai manager bukan sebagai pemain. Tapi Hiruma ni dia ambil Sena bukan nak jadikan sebagai manager, dia nak jadikan Sena tu sebagai seorang running back. So bila Sena join perlawanan dia yang pertama, teknik larian Sena ni memang sangat amazing, memang sangat menakjubkan. Sampai kalau ada opponent yang tahu identiti sebenar Sena ni, dia pun akan cuba untuk cederakan Sena tu, dia pun akan cuba patahkan kaki dia ke apa ke, supaya bila team tu lawan dengan Devil Bat nanti, dia pun takkan bertembung dengan Kobayakawa Sena. So untuk mengelakkan benda ni berlaku, Hiruma pun mengarahkan Kobayakawa Sena untuk pakai Ice Shield. Tujuan dia pakai Ice Shield ni adalah untuk merahsiakan identiti sebenar Kobayakawa Sena. Apa yang menarik untuk anime ni, aku rasa yang pertama adalah dia punya jalan cerita sendirilah. Jalan cerita dia simple je. Cerita pasal budak-budak sekolah yang nak ke Christmas Bowl. Christmas Bowl ni adalah satu perlawanan yang sangat berprestij lah untuk high school. So dia pun berusaha lah sedaya upaya untuk menggapai cita-cita. Kita boleh tengok perjalanan pasukan Demon Devil Bat ni daripada pada mulanya hanya ada 2 orang player saja. Mereka berkembang macam mana mereka rekrut player baru, mereka rekrut receiver, rekrut tight end, rekrut lineman, rekrut kicker, mereka ada coach lagi. Macam mana mereka nak dapatkan tu, hampa akan tengok sendirilah yang tu. Dalam tu hampa boleh tengok lah nilai-nilai murni yang diterapkan dalam anime ni. Contohnya nilai murni tentang persahabatan, tentang berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka nak kan tu. Dan yang paling obvious sekali adalah sikap tidak mudah mengalah tu lah. Kalau nak diikutkan, Demon Devil Bat ni adalah satu kumpulan yang sangat baru, dan lawan-lawan yang mereka jumpa pula bukan lawan-lawan yang senang lah, bukan yang mudah. Kita boleh tengok mereka berusaha untuk melawan juga, untuk beri tentangan, dan mereka memang tak mudah mengalah lah. Okey, yang kedua aku rasa pacing cerita ni sendiri. Pacing cerita ni agak dia tak laju sangat, dia tak slow sangat. So dia ngam elok je lah. Memang kalau kita tengok dalam sebuah game tu, memang kita tak boring lah. Dia memang just nice je lah dia punya duration untuk satu game tu. Dan anime ni juga best sebab kalau hampa sebagai seorang yang tak tahu apa-apa tentang American Football pun, hampa akan still faham juga tengok cerita ni. Sebab dia akan ada penerangan-penerangan dia di setiap scene yang berlaku tu. Apa yang tak best tentang anime ni adalah kalau kita cuma tengok anime saja, anime dia tak habis.
Maksudnya anime ni dia cerita sampai semi final saja. Dalam last tournament yang dia join tu, anime ni cuma cerita sampai semi final saja. Padahal lepas pada semi final tu dia ada lagi lah final, dan lepas pada tournament tu dia ada tunjuk lagi lah kalau kita baca manga dia. Tapi dalam anime dia cuma stop dekat semi final tu saja. So benda ni agak mengecewakan jugalah. Tapi aku rasa walaupun dia cuma stop sampai setakat tu, masih berbaloi lah untuk kita tengok anime ni. Okay, aku rasa sampai setakat ni dulu video aku untuk kali ni. Jangan lupa untuk share, subscribe dan like video ni. Sehingga kita ketemu lagi di lain video. Assalamualaikum dan Noro Noro TV.